akui kangen cucu hingga singgung tes DNA. Dodi Sudrajat berkata, "Saya mampu merawat Gala," dilansir dari Wokeren. Sebagai kakek Gala, Dodi Sudrajat mengaku sempat merindukan cucunya. Namun ia masih tidak bisa leluasa bertemu dengan putra sematawayang Vanessa. Dilansir dari Wokeren, kepergian Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansa alias Bibi, masih menyisakan duka mendalam di hati keluarga. Sebagai ayah Vanessa, Dodi Sudrajat merasa keberatan jika cucunya, yakni Galaske Ardiansa, terus mendapat bantuan donasi dari masyarakat. Ditemani pengacara kondang Farad Abbas, Dodi berharap agar donasi tersebut bisa segera dihentikan. Menurut Dodi, ia masih bisa merawat dan mengasuh Gala meski dalam keterbatasan. "Kita minta pada seluruh masyarakat Indonesia menghentikan donasi terhadap cucunya Pak Dodi," ungkap Farad Abbas saat ditemui Wokeren di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Jumat 13 Mei. "Itu karena sesungguhnya, kalau mereka, orang tua Bibi mampu, buat apa dia buka donasi? Pak Dodi masih mampu merawat Gala. Walaupun dalam kesederhanaan, saya mampu merawat Gala," saud Dodi berapi-api. "Hentikanlah donasi itu, tutup semua," timpal Farhat. Sebagai kakek Gala, Dodi mengaku sangat merindukan cucunya. Namun ia masih tidak bisa leluasa bertemu dengan Gala. Ia pun sempat menyinggung perihal tes DNA Gala. "Gak bisa ketemu, pas lebaran yang saya dengar, takut kalau Gala diambil, takut rambutnya diambil untuk tes DNA, makanya protek banget," ungkap Dodi Sudrajat. "Jadi saya benar-benar kangen sekali dengan Gala, walaupun terakhir ketemu di rumah Pak Faisal, tapi gak bisa main lama." Sebelumnya, ayah Bibi yakni Haji Faisal mengaku kecewa dengan Dodi lantaran tidak menyampaikan perkembangan mengenai pencairan dana asuransi kematian Vanessa. Faisal merasa ada hak Gala dalam uang asuransi senilai 530 juta itu. Meski sudah cair sejak Februari lalu, diakui Faisal bahwa Dodi belum menyerahkan hak Gala. Namun tudingan itu langsung dibantah oleh pihak Dodi. Dodi justru menyebut jika keluarga Faisal berbohong. Perseteruan antara Dodi dan Faisal memang bukan kali pertama. Mereka sempat hampir berdamai. Hubungan keduanya kembali memanas setelah Dodi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyerahkan hak perwalian Gala kepada Haji Faisal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.